Di Lawas Asia Floating Festival 2023 mendapat sambutan yang menggalakkan dari pelbagai peniaga dan pengunjung. Kami tertarik di satu sudut yang mana terdapat masyarakat dari etnik Penan yang datang dari jauh dari Sungai Adang Limbang ingin melihat dan bersama meraikan festival ini. Mereka datang dari kampung halaman di penempatan etnik Penan. Untuk datang ke Bandar Lawas, mereka berjalan kaki merdah jalan hutan menuju ke sebuah kem dan menaiki kereta pacuan empat roda selama 8 jam untuk sampai ke Bandar Lawas. Kadang mereka hanya membawa sedikit kerap tangan untuk dijual. Tanam ubi, tanam padi untuk makan saja. Tidak dapat itu jual. Nah, untuk makan pun kadang-kadang cukup, kadang-kadang tidak cukup. Untuk petang pagi atau bermalam? Bermalam. Di Lawati. Kalau bermalam di sini di mana? Saya tinggal. Ada juga kawan saya Lumbawang. Dia yang punya rumah. Menumpang orang.